Pemirsa, setelah menempuh perjalanan panjang mengelilingi Aceh, kirab api Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut berakhir di Kota Banda Aceh. Ibu kota Aceh ini akan menjadi tuan rumah pembukaan ajang olahraga terbesar di Indonesia pada esok lusa. Pemirsa, kirab api PON telah melintasi kabupaten kota di Provinsi Aceh dan berakhir di Kota Banda Aceh. Api PON dibawa oleh legenda tarung derajat Ali Akbar dari Moligo Wali Nangro dan hingga ke Balai Kota Banda Aceh. Kedatangan kirab api disambut meriah masyarakat Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar upacara penyambutan api PON. Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, menyampaikan PON bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga wadah untuk membangun generasi emas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.